Mikey. Oh no, oh no. Kabur, kabur, kabur. Awas, itu awas. Ayo cepat. Oke, kabur. Oh, tidak. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di episode kali ini teman-teman, hey, siapa itu teman-teman? Apakah kalian mengetahuinya? Ya, kita no, dikejar dong. Jadi di episode kali ini kita akan coba memainkan game Guesti teman-teman. Guesti pembunuh yang sangat-sangat mengerikan. Kita ambil kuncinya dulu. Guesti menjauh dari Melobi. Kok Guestinya jadi cantik sekarang teman-teman? Kita akan coba lari dulu teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjutkan gamenya, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Oh, kita mendapatkan pentungan Papa Guesti ya. Hey Guesti, jangan kejar Melobi dong. Buka pintunya, kabur dulu. Nah, ada Papa Guesti sini. Kabur Guestinya. Guestinya kabur. Guesti, aku tidak akan menyakitimu. Guesti, ayo sini. Guestinya mana teman-teman? Guestinya kabur dong. Kita akan berikan kepada Papa Guesti saja ya. Kita akan mengikutinya. Ayo Papa Guesti, serang si Guesti tadi. Di sini juga kita akan coba mengambil kunci yang tadi, teman-teman. Melobi nggak tahu kunci ini buat apa. Melobi juga nggak tahu kita berada di mana, teman-teman. Terus ini apa? Kita nggak bisa masuk ke dalam. Wow, keren banget. Ada ikan, teman-teman, di situ. Wih, apakah ini akuarium? Sepertinya ini sebuah akuarium raksasa gitu. Terus ini apa? Ini apa, teman-teman? Melobi juga nggak tahu ini apa ya. Ini kok seperti pohon gitu. Apakah ini bug? Kalau kalian tahu silakan kalian komen saja di bawah teman-teman. Wow, indah sekali. Sayangnya lampunya nggak ada teman-teman. Di sini kita mendapatkan pentungannya Papa Guesti lagi. Dan di sini nggak ada yang memegang kunci teman-teman. Melobi juga belum mendapatkan pintu warna biru ya. Oh no, oh no. Apa yang kau lakukan di sini Guesti? Sepertinya dia ingin menangkap kita. Kita akan coba cari dulu Papa Guesti. Kita akan berikan pentungan ini kepadanya teman-teman. Biar dia digebuk sama Papa Guestinya gitu kan. Nah, ayo sini. Sepertinya Papa Guesti ada di sini. Surprise! Yeay, joget dulu. Joget dulu teman-teman. Joget dulu. Ay. Yeay. Kabur! Oh, dia masih mau melawan Melobi ternyata teman-teman. Dia masih mau melawan Melobi. Oke, kita akan berikan pentungan ini kepada Papa Guesti. Ayo Papa Guesti. Lolololol, Papa Guestinya mana? Pentung Papa Guesti. Ya ampun Papa Guesti. Tidak, Melobi malah tertangkap sama Guesti pembunuhnya teman-teman. Dan di sini capture berapa nih teman-teman? Sepertinya capture 4 ya. Soalnya banyak banget yang komen Melobi coba mainin Guesti. Soalnya ada capture terbaru. Jadi Melobi ini seneng banget baca-baca komentar kalian teman-teman. Jadi kalian ada baiknya komentar di bawah game apalagi yang Melobi akan mainkan ya. Oke teman-teman, permainannya sudah dimulai dan kita akan coba memilih capture 4. Ayo semuanya pilih capture 4. Dan semoga kali ini Melobi menjadi Guestinya ya. Karena Melobi memiliki skin baru teman-teman. Jadi skin yang kalian lihat ada di sini, ini adalah skinnya Melobi. Keren banget ya, lucu teman-teman. Ini seperti yang di anime-anime gitu. Jangan-jangan terinspirasi dari anime Jepang teman-teman. Kalau kalian tahu silakan kalian komen saja di bawah. Dan kita akan memilih player. Oke, kenapa Infection? Oh, sepertinya Infection lebih bagus teman-teman. Oke, jadi ini adalah sambungan dari capture 3. Oke, kenapa Roblox sangat menginginkan si Bakon? Melobi juga nggak tahu, teman-teman. Sangat penasaran. Oke, apa yang gue... kenapa wajahnya Melobi jadi seperti itu? Di sini ada Bakon juga, teman-teman. Oke, dia senang kita bertanya siapakah dia sebenarnya. Oh, ternyata dia pengunjung dari perpustakaan ini, teman-teman. Namanya Guest404 ya. Nah, ternyata dia sering ke perpustakaan ini. Siapa itu, teman-teman? Kenapa dia di bawah? Oh, no. Jangan-jangan ada hal buruk terjadi. Oke, ternyata ini namanya adalah Lisa, teman-teman. Dia tiba-tiba saja berkelakuan aneh, tapi ya kenapa wajahnya seperti itu langsung hancur? Orang lain takut malah mereka ada di sini ya. Oke, dia memiliki seorang intel juga dan ternyata di kota Robloxian ini ada 7 tempat rahasia, teman-teman. Mungkin saja ini adalah kode juga untuk 7 capture ya. Nah, jadi kita akan mengikuti si Bakon ini karena dia akan membantu kita untuk menyelamatkan si Bakon juga.
Oh, ini bukan Bakon, ini Guest 404, teman-teman. Let's go Guest 404. Kita akan pergi ke tempat akuarium karena di situ ada bot, teman-teman ya, perahu katanya. Nah, ternyata botnya hancur, teman-teman. Oh no. Ternyata kita yang menjadi guestinya. Bener banget, lihat teman-teman. Wih, keren banget ya. Kita akan coba ngedance dulu. Aku suka Scobby, Scobby dan Melobi, Scobby Melobi. Ey, 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 ey. Waduh, tangannya putus, teman-teman. Menyeramkan banget ya. Tapi imut dia ini, teman-teman. Oke, kita mulai perjalanan kita untuk menangkap mereka ingin kabur sini. Lolo, ini apa yang dia lakukan? Langsung main terobos-terobos saja. Sepertinya dia juga ingin menjadi guestinya, teman-teman. Ayo guesti, kita akan mencari mereka semua. Di situ kenapa ada tulang ikan? Hey, habis makan bukannya tulangnya dibuang. Nah, kau akan menjadi guesti juga. Kok nggak bisa? Ngecit jangan-jangan ya. Curang dia. Nah, tertangkap kau. Nggak bisa juga, teman-teman. Wow, dia sangat-sangat pro sekali. Kejar dia, guesti. Ini dia. Kita akan menangkapnya, teman-teman. Kau tidak akan bisa pergi dari sergapan Melobi. Sini kau, sini. Gak kena, teman-teman. Nah, ini dia. Yeay. Kita berhasil menangkapnya, teman-teman. Dan dia menjadi yang imut juga guestinya ya. Lucu, teman-teman. Dan tersisa berapa orang lagi nih? Masih banyak, masih ada 4 orang. Oh, bukan 4, teman-teman. 2 orang lagi ya. Mereka ada di mana? Kalian bersembunyi di mana? Apakah kalian ingin berfoto? Wow, dia hancur, teman-teman. Apa yang terjadi? Kita bisa menyentuhnya, bisa terobos ya kalau guesti. Tapi kalau karakter lain nggak bisa, teman-teman. Nah, mau pergi kemana kalian Upin Ipin? Sini Upin Ipin. Nah, kita akan menangkap Upin Ipin, teman-teman. Upin Ipin, di mana kalian Upin Ipin? Kita pasang jebakannya, teman-teman. Nah, Upin Ipin, sini Upin Ipin. Sepertinya Upin Ipinnya akan takut, teman-teman. Upin Ipin, nih si botak sudah hancur satu. Nah, ketangkap lagi. Yeay, dia jadi guestinya juga. Dan ternyata permainannya sudah selesai, teman-teman. Sangat mudah ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai permainannya ya. Di sini Melobi menjadi survivornya. Nah, kita mula-mula akan coba memberikan ini kepada papa guestinya dulu, teman-teman, biar aman kita ya. Nah, siap-siap papa guesti. Jika guesti jahatnya muncul, langsung geprek aja. Di sini kita harus mencari kunci-kunci seperti biasa, teman-teman, untuk keluar dari sini secepat mungkin ya. Jika tidak, kita akan gagal. Wow, tempatnya benar-benar keren. Lo. Di situ ada guestinya, teman-teman. Guesti, jangan tangkap Melobi. Di sini ada kunci warna merah, kita mendapatkannya. Kita akan mencari pintu yang menggunakan kunci warna merah ini, teman-teman. Oh, di sini ada kotak juga. Oh, ini adalah sebuah brankas. Kita membutuhkan kunci kuning, teman-teman. Di situ ada ikan hiu juga. Hei, ikan hiu. Mengerikan banget. Kalau hancur ini, kita bisa tenggelam kayaknya, teman-teman ya. Apakah kalian juga pernah memasuki tempat akuarium sebesar ini? Silakan kalian komen saja di bawah sebanyak-banyaknya, teman-teman. Pintu yang menggunakan kunci warna merah ada di mana ya? Oh, ini dia, teman-teman. Yeay, kita berhasil membukanya. Di situ ada Upin Ipin. Dari Upin Ipin, sini, apa yang kalian lakukan di situ? Sepertinya mereka memegang kunci ya. Ampun, mereka ngapain nih, kocak gaming? Malah main-main gitu kan? Mereka kan bocah ya, terserah mereka, teman-teman. Kita akan coba saja untuk selamat dari sini ya. Mungkin mereka bisa menjadi makanan guesti. Rasakan itu, Upin Ipin. Di sini ada kunci biru, kita akan coba ambil, teman-teman. Dan di sini ada tuas. Oh, kita akan mengambil tuas ini saja ya. Hei, ikut aku, Upin Ipin. Upin Ipin, sini, ayo sini. Hei, Upin Ipin. Kita akan ketik saja di sini. Follow me, ayo. Hei, Upin Ipin, ikuti aku. Upin Ipin, ayo. Ngapain Upin Ipinnya nih? Nggak mau gerak gitu, teman-teman. Mungkin mereka masih bocah ya, jadi nggak tahu mau mainnya gimana. Oke, kita akan masang tuasnya sepertinya di sini. Karena kita tidak boleh menyentuh airnya. Jangan disentuh, kocak. Langsung meninggal gitu kan. Oh no, oh no, oh no. Ada guestinya di situ, teman-teman. Tutup dulu pintunya. Tutup dulu pintunya lagi ini. Kita dapat kunci warna kuning sekarang. Guesti, guestinya di mana, teman-teman?
Loh, kok nggak ada? Oke, aman sepertinya. Dan kalau nggak salah kunci kuning ini untuk brankas, teman-teman. Nah, kita akan buka brankasnya ada di sini. Oh, tidak. Kita terjebak. Ayo, cepat. Melobi terjebak, teman-teman. Dan di sini sepertinya ada kunci juga. Oh, kunci warna putih, teman-teman. Mungkin kita akan coba ambil kunci warna putih ini. Soalnya ini penting juga untuk membuka tempat yang ada di sini. Nah, sudah terbuka. Dan kita membutuhkan kunci warna biru. Kalau nggak salah kunci biru tadi ada di sini. Semoga saja nggak ada yang ngambil. Oh no, yeay, nggak ada yang ngambil, teman-teman. Beruntung banget Melobi akan membawa kunci warna biru ini untuk membuka tempat yang ada di sini, teman-teman. Ayo cepat-cepat. Dan kita mendapatkan kunci putih. Di sini ada kunci hijau. Kita ambil dulu kunci hijaunya, teman-teman. Soalnya ini penting banget. Kalau nggak, kita nggak bisa membuka tempat yang ada di situ. Melobi penasaran. Kalau nggak salah di sini ada karakter atau bot gitu, teman-teman ya. Kita coba masuk. Oh my mom, di situ ada Guesti krokodil, teman-teman. Buaya gitu kan. Mengerikan banget, teman-teman. Dan kunci kuningnya ada di kandangnya dong. Kita harus membuka kandang ini untuk mengambil kunci warna pink itu, teman-teman. Oh, ini benar-benar sangat-sangat seru banget. Itu sebabnya kalian ada baiknya kalau like video kali ini sekarang juga. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Kita ambil dulu kunci warna putih ini, teman-teman. Nice. Sekarang kita akan coba melepaskan buaya krokodilnya ini, teman-teman. Ayo krokodil, kau harus lepas dari sarangmu. Ini dia, teman-teman. Kita akan melepaskan Guesti krokodilnya. Ayo Guesti, lepas dari situ. Guesti. Oh no. No. Oke. Hampir saja Melobi tertangkap oleh Guestinya. Oh my mom, kabur. Ayo cepat-cepat, kita harus mengambil kunci warna pink terlebih dahulu, teman-teman. Semoga saja Guestinya sudah keluar dari tempatnya ya. Jika tidak, kita bisa tertangkap oleh dia. Yeay, gak ada Guestinya. Ayo cepat-cepat ambil kuncinya. Ambil kuncinya, nice. Guestinya ada di mana ya? Guesti, kau ada di mana? Semoga saja dia gak ada di sekitar sini, teman-teman. Guesti. Oke, aman, teman-teman. Guesti buaya itu benar-benar mengerikan banget. Di sini kita akan membuka dulu locker warna pink. Dan kita mendapatkan bensin, teman-teman. Bensin. Oh, ini untuk botnya ya. Oke, kita akan memperbaiki. Oh no, oh no. Kabur. Awas. Ayo cepat. Oke, kabur. Oh, tidak. Yeay. Melobi masih selamat, teman-teman. Ya ampun, benar-benar menegangkan. Hampir saja membuat Melobi tegang, teman-teman. Nah, kita memasangnya di sini. Terus kita membutuhkan dayung, teman-teman. Dayungnya ada di mana ya? Oh no. Oh no, itu Guestinya, teman-teman. Please, Guesti menjauh. Ini gimana caranya, teman-teman? Oke, kita akan coba saja di sini. Oke, kita terjebak. Oke, kabur. Yeay. Melobi selamat, teman-teman. Sekarang kita membutuhkan dayung-dayung perahu. Kalau nggak salah tadi ada yang membawanya, tapi Melobi sudah nggak tahu berada di mana sekarang, teman-teman. Ini kau, ini dia, teman-teman. Kita mengambilnya. Ayolah, cepat. Waktunya tinggal sedikit lagi, teman-teman. Oh no. Please, semoga nggak ada Guesti. Aman, teman-teman, jalan di sini. Oke, di situ ada Guestinya. Please, Guesti, jangan tangkap Melobi. Kita pasang ini di sini, pasang cepat. Lama banget, teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Selamat lagi, teman-teman. Syukurlah Melobi belum tertangkap, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba mengambil kode yang ada di sini ya. Oh no, ini benar-benar menegangkan. Kodenya ada di mana? Ya ampun, kodenya hilang, teman-teman. Oh no, Guesti. Guesti, menjauh dari situ, Guesti buaya. Buaya darat. Ayo cepat-cepat, waktunya hampir habis, teman-teman. Kodenya ada di mana ya? Kode, please, kode, kodenya ada di mana? Kita harus mencari kode dulu, teman-teman. No, itu Guestinya. Ayo, Melobi. Kamu pasti bisa, Melobi. Di sini ada kunci warna kuning. Oh, bukan, teman-teman. Kita harus mencari terlebih dahulu kode. Kodenya ada di mana? Kode, ayo, please. Oh, ini kodenya, teman-teman. Kita ambil kode ini. Ayo, cepat. Kita harus cepat keluar dari sini. Hey, bro, ayo ikuti Melobi. No, dia tertangkap sama Guesti krokodilnya, teman-teman. Waktunya tinggal sedikit lagi. Oh, no. Guesti buaya, please. Menjauh dari Melobi. Oh, no. Bagaimana caranya, teman-teman? Kita harus mengambil ini dulu. Baling-baling. Oke, kita berhasil, teman-teman. Kita akan kabur dari sini. Semoga saja nggak ada Guesti lagi. Aman, teman-teman. Please, Guesti. Guesti yang terakhir di mana, teman-teman? Kok nggak ada? Oke, ini dia. Kita akan masangnya. Kita berhasil, teman-teman. Sekarang kita pergi. Pergi loh, kok nggak bisa? Ya ampun. Oke, berhasil. Yeay. Akhirnya Melobi selamat, teman-teman. Oh my mom. Benar-benar sangat menegangkan sekali. Melobi sampai dukdak, teman-teman. Roblox chat. Oke. Apa yang dia katakan, teman-teman? Telmon.
Roblox chat filter. Oh my mom, apa yang terjadi? Oke. Oh no, apa yang terjadi? Dia memukulnya, teman-teman. Oh no, please, apa yang terjadi lagi? Layarnya gelap, ini dia teman-teman, gue yang sesungguhnya. I can final attack after all these years. Oke, maksudnya gimana teman-teman? You know who I am? You have been trying to delete my since I tried this platform. Oke, I see you trying to place us with some Melshi Bacons. Maksudnya apa teman-teman? Melobi juga nggak tahu. Kalau kalian tahu silakan kalian komen saja di bawah ya. Mungkin nanti Melobi akan coba translate kata-katanya agar kalian yang nggak tahu bisa tahu juga artinya teman-teman. Guesti 666. Oh no, ini benar-benar mengerikan. Kalau nggak salah Guesti 66 ini adalah seperti hantu atau kalau di Minecraft itu seperti hero brain teman-teman. Kalau Melobi salah silakan kalian komen saja di bawah teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah kita sudah selamat. Yeay, kita sudah berhasil teman-teman. Dan yang selamat hanya Melobi. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita memainkan game Guesti. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen dan di-subscribe. Bye-bye.